hal-hal yang kadang-kadang manusia tidak punya kemampuan untuk menjangkau informasi itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang contohnya tentang penciptaan manusia. Kalau kita bandingkan informasi Al-Qur'an dengan informasi kitab-kitab yang lain, tidak ada apa-apanya. Bahkan cenderung tidak benar kitab lain. Kalau Al-Qur'an akurat, ya tentang penciptaan manusia. Disebutkan oleh Allah misalnya tentang penciptaan manusia yang pertama. Allah menyebutkan فَإِذَا سَوْوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Ketika aku sempurnakan ciptaan fisiknya, berdasarkan ayat ini, Nabi Adam ketika dicipta oleh Allah, itu dicipta fisiknya dulu dari tanah. Kayak kalau kita lihat bikin apa nih? Bikin boneka dari replika, tapi wujudnya manusia. Sempurna dulu fisiknya, ya, baru setelah sempurna penciptaan fisiknya, wanapak tuhi hidupi. Nah, ditiupkan roh dari rumah itu ditiupkan apa dari manusia. Nah, informasi ini nggak bisa kita ketahui kecuali dari Al-Qur'an. Karena manusia perlu informasi tentang siapa dirinya untuk dijadikan pelajaran. Sehingga dia harus kemudian kembali kepada Allah dalam menata dalam begitu manusia yang diciptakan oleh Allah dari tanah awalnya, kemudian ditiupkan roh kepadanya, maka rohnya bercampur dengan unsur tanah. Roh itu asal dari Allah, bersih. Roh yang diciptakan oleh Allah bersih, suci. Tapi begitu ditiupkan ke dalam jasad manusia yang dari unsur tanah itu, tentu sesuai dengan karakter tanah. Tanah itu dia terkait dengan hal-hal yang rendah. Maka begitu ditiupkan roh menjadi manusia, maka di roh ini setelah bercampur disebut dengan nafsu. Ada yang disebut dengan nafsu. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Maka di dalam nafsu ini ada unsur yang alhamaha ujuraha ujur, dan ada unsur takwanya. Karena tadi ada unsur rohnya yang bersih suci. Ini luar biasa informasi yang tidak bisa diakses oleh siapapun kecuali berdasarkan informasi dari Allah, dari Al-Qur'an. Rinci betul sehingga manusia tahu siapa dia dirinya. Kan manusia itu kan orang tahu siapa dia dirinya, kan enggak? Enggak berdiri. Iya Pak ya? Kan begitu, ungkapan gitu kan, dia enggak tahu dari mana asalnya, enggak tahu dari dirinya, makanya tentang tenteng. Nah, maka diingatkan oleh Allah, kamu nih dari dirinya asal kejadiannya. Fa'al hama ujura wa taqwa. Makanya karakter nafas ini, nafsu ini dalam diri manusia selalu bergolak karena pertarungan antara dua unsur ini, al-hama ujura wa taqwa. Ujur ini bersumber dari nafsu yang sumbernya dari unsur tanah tadi itu. Kalau taqwa, ya itu kebaikan-kebaikan yang tadi sumbernya dari roh yang dijulurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gabungan dua unsur dia menaikkan nafsu. Dan nafsu itu dia dua. Karena keadaan nafsu ini selalu tidak stabil, makanya kan kadang-kadang kita semangat. Baca Quran kadang sehari bisa 6 juz, kadang-kadang 6 bulan tidak 1 juz. Itu keadaan jiwa manusia. Karena ada fa'alhamma ujura wa taqwa. Ujurnya ini didukung, didor oleh syaitan. Takwanya didukung dan didor oleh malaikat. Kata syaitan dan malaikat di dalam Al-Qur'an itu sama jumlahnya persis, 118 kali dua-duanya. Syaitan 118 kali, ya, malaikat 118 kali. Jadi fair pertarungannya. Misalnya Allah menyebutkan malaikat 200, ya, syaitannya 100,
akan terjadi dalam diri manusia yang menentukan manusianya. Karena situasi dan kondisinya bolak-balik, ya, kadang baik, kadang tidak baik, ya kan manusia kita sendiri mengalaminya. Kadang semangat, belum terawih, kita sudah datang. Kadang terlambat, kadang tidak terawih. Ya, kalau lagi jujurnya dominan, setannya lagi menang. Nah, kondisi nafas yang bolak-balik ini, ya, disebut dengan qalbu. Ya, qalbun itu bolak-balik, makanya harus berdoa. Ya qalbi balqulu sabbi qalbi ala dinika. Yang semuanya itu ada di dalam dada kita. Nafas, ya, qalb, ya, ruh tadi itu tempatnya itu ada di dalam dada kita ini, semuanya. Kalau secara fisiknya kita tidak tahu. Secara fisik yang mana yang namanya nafas, yang mana yang namanya yang jelas kalau meninggal yang pergi itu nafasnya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pergi itu nafas, itu bersama dengan ruh. Tapi kalau ruhnya saja baik, tapi yang disebut oleh Allah itu nafasnya. Nafasnya itu sudah ada catatan baiknya dan buruknya. Ya, jadi itu informasi awal yang diberikan begitu detailnya tentang manusia itu. Sehingga mulai kondisi kita ini bisa berpaling ke pertarungan seperti itu. Ya, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar aspek jujur ini tidak muncul, tidak dimatikan oleh Allah. Caranya tidak dimatikan oleh Allah, disalurkan, dikembalikan, diatur. Kalau dimatikan akhirnya nanti jadi apa itu? Kalau di agama lain ada walaupun tidak komitmen juga. Pastor juga menikah, tapi coba lihat baca buku apa itu yang ditulis oleh orang menikah itu, kalau nggak salah gereja undercover apa gitu, itu skandal semua yang dilakukan oleh mereka. Terus ini dia bilang, orang-orang bebo di Amerika, Islam tidak, Islam mengatur. Diatur, tidak cuma nikah, maka bisa diatur pernikahan. Pernikahan ini terkait dengan karakter manusia ini. Nah itu sempurnanya agama kita, semua aspeknya diatur, nikah. Nah itu jadi pernikahan, diatur bagaimana nikah. Siapa yang boleh dinikahi, siapa yang tidak boleh dinikahi. Kalimatnya apa, bahkan Masya Allah itu rinci. Sampai mau tidur saja ada aturannya, tidur ada suami istri ada doanya. Kurang sempurna apa? Kenapa begitu rinci? Apalagi terkait dengan kehidupan pribadi dan keluarga ini, karena manusia tidak bisa mengatur dirinya tanpa petunjuk dari Allah. Tidak bisa. Saya nggak perlu Islam, saya biasa ngatur sendiri. Coba negara-negara Eropa yang kita lihat, apa yang terjadi di Eropa di Amerika. Kemudian ada undang-undang laki-laki boleh nikah dengan laki-laki. Yang di Inggris itu, siapa yang kemarin nikah itu, Elton John sama penyanyi. Nikah di gereja, dinikahkan laki-laki dengan perempuan dengan bukti. Ini bukti manusia tidak bisa mengatur dirinya sendiri tanpa petunjuk dari Allah. Kan kemudian dinas petunjuk bagi manusia orang di luar sana itu mempelajari Al-Quran dan terapkan. Gak mau syahadat gak apa-apa, mempelajari aja terapkan. Dan insya Allah lama-lama bersyahadat sendiri. Karena ini ajaran yang sempurna. Kalau manusia meninggalkan Islam, maka dia akan tersesat. Tidak bisa mengatur diri. Luar biasa.
diatur luar biasa rincinya. Apakah karena min ahli, apakah min hakim dari keluarganya dulu, dari pihak laki dan pihak perempuan diaturkan sebisa mungkin. Jangan memiliki, kalau memiliki kacau. Lama rusak. Bukan aturan Islam, kalau ada perselisihan masalah keluarga, yang suami mengambil TV, yang suami mengambil wartawan, ya, satu TV One, yang satu TV apa itu, sudah. Makanya saya lihat kalau sudah gini, ujungnya hancur perasaan. Kata Allah, fahakaman min ahlihi, wahakaman min ahliha. Karena tidak ada di dalam keluarga itu yang menginginkan rusaknya keluarga rumah tangga anak-anaknya atau keluarga besar. Kalau ini justru ini kan ini lama-lama mana dia jalan dia sama orang lain ada orang ketiga keempat kemudian sampai terbakar hancur ini sudah dibukti oleh Allah betapa sempurnanya agama Islam ini dan mengatur. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.